Wanita perlu mengutamakan kepimpinan jati diri dan pembangunan diri tanpa melihat sebarang perbezaan jantina atau kaum. Bekas Menteri Kabinet Tan Sri Rafidah Aziz berkata, kuota 30% wanita sebagai pembuat keputusan dalam negara ini tidak seharusnya dijadikan cerita setiap masa kerana sumbangan wanita sebenarnya lebih luas setiap hari. Sebaliknya, negara mahukan kaum hawa yang berkemampuan dan berkebolehan untuk menyumbang kepada pembangunan wanita, masyarakat dan negara. Tuntut asalkan 30% jalan. Apa kita ni? Jadi kita ubahlah ni sikap macam ini. Kita nak wanita anak kita. Siapa wanita ni? Anak kita, cucu kita. Yang muda-muda tu isteri kita, betul tak? Kalau mereka dididik dengan baik, pergi pelajaran dan pergi peluang untuk meningkatkan keupayaan, kalau ramai naik, maka gembira kita menengok. Betul tak? Jangan letakkan dia nak letak angka 30%. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis sambutan Hari Wanita Sedunia peringkat Kuang, Selangor. Selain itu, jelasnya golongan wanita juga tidak perlu terlalu cenderung mengejar kedudukan sebagai ketua pegawai eksekutif CEO dalam karier. Sebaliknya, perlu memastikan diri sendiri mempunyai ciri-ciri kepimpinan terbaik di rumah dan keluarga sendiri. Malah wanita perlu menjadi pemimpin terbaik yang sama taraf dengan lelaki, tidak kisah berapa pun jumlah mereka.